Bantu tugas polisi dari sudut pandang bahasa. Polda Maluku Utara join dengan kantor bahasa. Polda Maluku Utara kembali menjalin kerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Maluku Utara dengan tujuan membantu polisi dalam melakukan penyuluhan bahasa hukum. Pada kesempatan itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menyebut kerjasama dengan instansi pemerintahan ini menjadi salah satu target Polda Maluku Utara. Sebagai lembaga pemerintah dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum. Untuk itu dilakukan MOU Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Maluku Utara bersama Polda Maluku Utara dan Universitas Halmahera guna kemajuan bersama. Terpisah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Maluku Utara, Ari Ardiansah, mengatakan MOU Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat terjalin karena semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas bahasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!